Hampir setiap wanita di dunia memimpikan sebuah pernikahan yang mewah lantaran hal ini merupakan kegiatan sukacita yang bisa saja dilakukan sekali seumur hidup. Tampil sempurna saat pernikahan adalah hal didambakan dan menjadi suatu keharusan bagi suatu pasangan yang akan tampil di depan banyak pasang mata, sehingga tidak jarang dari mereka rela mengeluarkan biaya yang begitu besar. Bukan hanya di Indonesia, pernikahan super mahal dan mewah juga pernah dilakukan oleh sebagian orang termasuk dari kalangan selebritas India. Dengan semua set yang sangat mahal, mulai dari penari, musisi, hiburan untuk tamu, makanan dan minuman, hingga pakaian mewah membuat kita geleng-geleng kepala. Tapi tahukah kamu, apa yang membuat suatu pesta tersebut menjadi mahal adalah kostum pengantinnya. Berikut ini adalah daftar dari beberapa artis India yang memiliki gaun pengantin paling mahal di India. Lal dupatta, lal dupatta, udh gaya re meri hawa ki jhonke se. Menjadi salah satu wanita paling cantik di dunia, Aishwarya Rai menempati urutan teratas dalam daftar ini. Pernikahan Abhishek dan Ais ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pernikahan Bollywood, dikarenakan pernikahan keduanya yang paling menonjol di mana mereka menghabiskan hampir seluruh tabungan mereka di pesta pernikahan. Pernikahan yang menguras biaya hingga 6 kror atau setara dengan 13 miliar ini memiliki gaun yang super berat. Gaun ini didesain oleh Nita Lula yang memadukan kombinasi pakaian tradisional berwarna kuning dan emas untuk sari yang dikenakan oleh Aishwarya Rai. Ais juga memakai tatanan rambut kepang yang dihias dari bunga hingga memakai emas 22 karat termasuk zamrud dan gelang emas di beberapa bagian tubuhnya. Menghabiskan biaya hingga 8,5 miliar yang terdiri dari biaya cincin pernikahan sebesar 6 miliar hingga pakaian pengantin seharga 1 miliar dan selebihnya merupakan biaya lain dari pernikahan tersebut. Gaun pengantin ini dirancang oleh desainer terkemuka yaitu Tarun Tahiliani yang menggunakan kristal asli untuk membuat gaun tersebut menjadi berkilauan. Selain itu, Silpa juga memakai beberapa perhiasan seperti berlian dan zamrud yang belum diukir dan masih merupakan potongan yang utuh. Kareena Kapoor menjadi salah satu aktris bayaran termahal di Bollywood, tentunya menginginkan pernikahan yang super mahal juga. Pernikahan Kareena Kapoor dengan putra salah satu orang terkaya, Nawab Pataudi, yaitu Saif Ali Khan, menghabiskan total biaya sebesar 20,5 miliar untuk semua keperluan pesta hingga gaun pengantinnya. Dan pernikahan ini masih merupakan pernikahan yang termahal yang pernah dilakukan di Bollywood. Salah satu gaun pengantinnya ialah gaun yang dirancang oleh Ritu Kumar dari gaun ibunya yang dirancang ulang. Dan satunya lagi merupakan gaun yang dirancang oleh desainer terkemuka untuk film-film India yaitu Manish Malhotra. Gaun merah yang dirancang oleh Manish Malhotra tersebut dibanderol dengan harga lebih dari 1 miliar. Meskipun pernikahan Anushka Sharma tergolong dirahasiakan dari media, bukan tidak mungkin untuk media tidak mengetahui berapa harga dari gaun pengantin yang menikah di Italia tersebut. Anushka merupakan orang pertama yang membuat gaun pengantin berwarna pink pucat menjadi begitu populer, dengan biaya untuk gaun pengantin tersebut adalah sebesar 600 juta. Gaun yang begitu modis ini didesain oleh desainer Sabia Sachi. Bas itna hi janu, tujh mein rab dikhta hai yara. Hal lain yang membuat Urmila Matondkar bahagia selain dinikahi oleh seorang pria ialah dengan dihadiahinya sebuah gaun pengantin yang begitu mewah dan tergolong mahal. Siapa lagi kalau bukan Manish Malhotra yang bisa membuat gaun pengantin yang terlihat berbeda dari gaun yang pernah ada sebelumnya. Gaun pengantin yang mahal ini menghabiskan biaya sebesar 92 juta. Bukan hanya itu, Urmila juga mengenakan gelang kaca berwarna hijau dan beberapa emas dan perhiasan lainnya yang turut menambah kecantikan artis ini.
Tampaknya, gaun pengantin dari beberapa artis Bollywood rata-rata memiliki warna yang sama ya, yaitu warna merah. Seperti gaun yang dipakai oleh Bipesha Basu, gaun boleh saja lebih murah dibanding artis lainnya. Tapi untuk soal warna dan style, Bipesha terlihat jauh lebih menawan dari gaun Karina dan Shilpa Shetty. Gaun yang dirancang oleh Sabia Sachi ini dibanderol dengan harga sebesar 82 juta dan sepertinya setiap satu sen dari gaun tersebut sepadan dengan indahnya gaun itu. Selain gaun, Bipesha juga mengenakan perhiasan yang mahal dari merek ternama yaitu Jaipur Jewels yang sangat berat dipakainya. Ha, tumhi, hum chahte hain. Ha, tumhi. Dia Mirsa mungkin tampak sederhana di hari pernikahannya, tapi tentu saja biaya pernikahannya tidak memakan biaya yang kecil. Pernikahannya menguras begitu banyak biaya, mulai dari pakaian pengantinnya, dekorasi, makanan, hingga segala sesuatunya lebih memilih tampil dengan set yang sederhana. Namun tahukah kalian, harga dari satu gaun pengantinnya yang berwarna hijau dan krem ini, yang dirancang oleh Ritu Kumar, dibanderol dengan harga 61 juta. Hampir sama dengan harga gaun pengantin dari Dia Mirsa, gaun yang dipakai Esha Deol dirancang oleh Nitulula dengan harga sebesar 62 juta. Gaun tersebut merupakan gaun yang dirancang untuk mewakili adat asli dari India dengan perpaduan sari dan beberapa perhiasan lainnya seperti berlian, emas, dan zamrud. Pernikahan Genelia De Souza dan aktor komedian Desmuk merupakan pernikahan yang tergolong super mahal, yaitu dengan total biaya mencapai 10,3 miliar. Pernikahan yang beda kasta ini melangsungkan pernikahan sebanyak 2 kali dalam adat Kristen dan adat Maharashtrian. Gaun Genelia juga dirancang oleh Netalulal yang berwarna merah dipadu dengan perhiasan emas dengan harga 350 juta.